Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Indra mengharapkan silaturahmi antara kafilah MTQ di Provinsi Riau tetap terjalin meski dalam kompetisi dalam ajang MTQ ini. Selain itu, Dewan Hakim diharapkan bisa profesional dan juga objektif dalam menilai peserta yang layak untuk menjadi juara. Pesan ini disampaikan langsung Penjabat Sekda Provinsi Riau Indra di hadapan kafilah dan tokoh masyarakat yang hadir pada pembukaan MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai. Perhelatan MTQ tingkat Provinsi Riau selain untuk memacu prestasi, juga diharapkan menjalin persaudaraan dari berbagai kafilah di Provinsi Riau. Pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-42 tahun 2024 turut dilakukan PJ Sekda Provinsi Riau. Dengan pelantikan Dewan Hakim diharapkan kualitas MTQ Provinsi Riau lebih baik. Tingkat Provinsi Riau. Penilaian yang objektif dan transparan sangat diperlukan agar kualitas MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau bisa mencapai kualitas yang kita harapkan. Hadirin yang berbahagia, para Dewan Hakim memiliki kode etik dan pedoman perhakiman yang tentunya harus ditaati oleh seluruh hakim. Hal inilah yang harus terus kita ikuti agar selama penyelenggaraan MTQ bisa menjaga sportivitas. Kami berharap pelaksanaan MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau ini tidak hanya sekedar ajang meraih juara, namun juga sebagai sarana dakwah dan penyebaran ukhuwah Islamiah. PJ Sekda Provinsi Riau mengharapkan para juara terpilih karena kemampuan sendiri. Kecermatan hakim dalam mengambil keputusan harus selalu mengedepankan musyawarah agar menjaga sportivitas. MTQ ini tidak hanya menjadi ajang meraih juara, namun juga sebagai sarana dakwah dan penyebar ukhuwah Islamiyah. Hermansyah melaporkan.